this could be us. So back to what I was saying. This could be us. Hello, hello guys, welcome to channel Aitensia. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis ya guys. Terus jangan lupa di klik loncengnya, biar nanti kalian sama update-an Mimin. Iklannya jangan di skip aja jangan Mimin, oke? Okay? Ini Mimin dubbing aja ya guys, karena Mimin sekarang lagi ada di kereta, mungkin agak berisik sedikit ya guys. Juga sinyalnya hilang-hilangan dari tadi, mau update jadinya agak telat. Yang mulia, kamu telah muncul dalam berita jadi hot trending topic ya, katanya guys. Tidak, kamu lakukan pekerjaanmu dengan baik kali ini, katanya gitu guys. Jadi dia sengaja gitu biar jadi trending topic guys, beritanya dia sengaja biar semua orang tahu percintaan dia sama si Minjing gitu loh guys. Hari ini Bella seluruh dunia menyaksikan bahwa dialah satu-satunya wanita yang ada di sisiku, katanya gitu guys. Aku turut berbelasungkawa, katanya. Ini si Song Bilan meninggal nih guys. Mengapa aku tidak melihat Tuan Song, katanya. Orang tua itu kehilangan cucunya dan jatuh sakit, katanya gitu guys. Ayah, nenek. Aku turut berbelasungkawa, katanya si Minjing nih guys. Beraninya kamu datang, kenapa kamu mau berada di sana malam itu, katanya gitu guys. Nenek, tenanglah. Nenek, jangan impulsif, katanya gitu guys. Keluarga Song kami tidak akan pernah memaafkanmu, katanya gitu guys. Nenek, bukan, tenang dulu, katanya gitu. Moyihe benar-benar memiliki perasaan terhadap Minjing, katanya gitu guys. Putri Murhan ini benar-benar mencapai apa yang dia puncaknya gitu kan. Nenekmu sedang sangat emosional, katanya. Aku tahu ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku juga ketakutan saat itu. Ayah, menurutmu siapa yang begitu gila ingin membunuh bibiku, katanya gitu. Musuh, katanya. Mungkinkah Tuan? Keluarga Huo datang untuk memberi penghormatan, katanya. Saudaraku, aku turut berbelasungkawa dan semoga kalian dapat menerima perubahan. Yang mati sudah tiada, tapi yang datang masih bisa diselamatkan, katanya gitu guys. Aku tidak tahu harus memanggil apa pria ini.
ada temanku, Tuan Seng Hyun. Tuan Seng adalah orang asing yang datang ke ibu kota, ke kaisaran untuk berobat, katanya gitu guys. Jadi kami datang hari ini. Maaf, kakekku kehilangan cucunya dan jatuh sakit. Aku khawatir tidak ada cara untuk mendiagnosis penyakit ini, katanya gitu guys. Aku mendengar bahwa Nona Siminjing sangat ahli dalam bidang kedokteran, katanya gitu. Tidak bisa, katanya. Bisa, oke, baiklah, katanya Siminjing nih guys. Dengan senang hati.
Okay guys, thanks for watching. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Terus klik loncengnya ya guys, biar gak ketinggalan sama updatean-updatean Mimin. Abaikan apa yang Mimin lakukan ya guys. Okay, see you, bye-bye.